Alamar. Yapma masa durumu. Öyle. See you. Halo Gas, tadi Marta nelfon aku yang soal trip kita ke gunung bareng. Tapi sebelum itu, aku pengen ngomong dulu sama kamu. Manusia terdiri dari dua hal, jasmani dan rohani, yang bisa kita lihat sehari-hari. Kasat mata itu adalah jasmani. Jadi rohani atau roh itu berada dalam tingkat tertinggi di dalam ilmu psikologi. Roh bisa kemana saja, roh tidak terbatas, jadi tidak setiap orang mampu menguasai rohnya. Dibutuhkan konsentrasi yang sangat amat tinggi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi waktu kita sedang bermimpi, Pak? Ya, ketika kita tertidur, 90% fungsi otak kita itu istirahat. Tetapi 100% roh kita akan tetap terjaga. Jadi yang istirahat, yang tertidur itu hanya jasmani kita. Sementara roh punya alam tersendiri di dalam mimpi. Kadangkala mimpi itu bisa dari fungsi otak yang 10% masih terjaga tadi. Misalnya kita kecapean, atau kurang tidur, atau punya pengalaman dalam hidup kita, itu bisa ditampung oleh kapasitas otak yang begitu besar. Jadi ketika jasmani kita tidur, otak kita masih bisa membawa kita ke dalam mimpi, ya kalau kita sebut itu kembang tidur atau deja vu. Tapi gimana dengan mimpi yang terjadi berulang-ulang, Pak? Apa itu suatu pertanda? Pertanda atau bukan, hanya kamu yang bisa mengetahui. Kamu harus punya konsentrasi yang sangat tinggi. Kamu pernah dengar tentang kepercayaan Jawa? Sebuah ilmu, sebuah kekuatan yang bisa melebusuk, Pak. Belum pernah, Pak. Itu apa? Itu sebuah ilmu atau kekuatan yang dimiliki oleh para resi dan raja-raja zaman dahulu kala, termasuk Majapahit. Mereka bisa menguasai roh mereka, rohnya bisa keluar dari jasmani mereka. Jadi penguasaan roh tadi oleh kekuatan otak yang 10%, sementara jasmaninya sedang istirahat. Tapi apa zaman sekarang masih ada orang yang bisa seperti itu? Itu hanya sebuah mitos dan tidak ada satu orang pun yang pernah menyaksikannya. Apalagi di kota besar. Sebaiknya kamu doa sebelum tidur, minta petunjuk dari Tuhan apakah mimpi kamu punya arti atau tidak. Iya, Pak. Makasih atas penjelasannya. Saya permisi dulu. Ini desa Gunung Barong. Ini yang gue tandain merah nih, jalan pintas menuju puncaknya. Lo gak ikutan? Next trip kali ya, skripsi gue tuh belum kelar. Jadi mahasiswa badie ya gue. Clear kan? Oke. Okay. Cabut deh. Terima kasih, Bang. Yoi. Soalnya aku gak enak, guys.
kamu kenapa? Kita kan udah sering naik. Malah ke tempat yang orang bilang angker, terus medannya berat, tetap aja kita naik. Kamu inget gak waktu orang tua aku meninggal? Perasaan aku gak enak. Kayak aku udah isyarat kalau aku akan kehilangan orang yang aku sayang. Dan sekarang aku ngerasain itu, guys. Udah berapa kali aku bilang sama kamu? Nggak ada gunanya baca buku kayak gini. Ini yang bikin kamu jadi kepikiran. Oke, semuanya ngumpul sini. Ini jalur yang akan kita lewatin ya. Dari base camp ke pos 1 kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Makanan gimana? Udah siap semua? Oh, siap. 100%. Oke, udah habis sih. Kenapa? Perasaan gue gak enak soal kepergian kita ke gunung. Vin, lo tenang aja. Kita semua kan keluarga. Dan kita udah janji saling melindungi. Lagian kan ada Bagas yang bakal jagain lo. Semoga kita tetap utuh ya, Mar. Gue sayang banget sama kalian. Kita tahu kalau manusia bukan satu-satunya ciptaan Tuhan. Masih ada makhluk-makhluk lain yang diciptakan di dunia ini. Maksud saya, ada malaikat dan ada makhluk lain ciptaan Tuhan yang kita nggak tahu. Pertanyaan saya, apakah kita harus takut sama mereka? Dan bagaimana caranya kita bisa mengalahkan mereka? Ya, kamu tahu sejarah tentang terciptanya bumi? Saya tahu, tapi saya kurang ngerti, Pak. Alam terdiri dari dua, yaitu alam gaib yang diisi oleh para jin dan alam nyata yang diisi oleh manusia. Ada golongan jin yang bisa masuk ke dalam dunia manusia dan ada manusia yang bisa masuk ke dalam alam jin. Saya nggak ngerti, Pak. Jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan jin yang terbuat dari api dan malaikat dari cahaya. Jadi setelah menciptakan jin, Tuhan juga menciptakan manusia, yaitu Adam, yang terbuat dari segumpal tanah. Dan Tuhan memerintahkan, makhluk ciptaannya harus sujud kepada Adam. Dan semuanya sujud, kecuali satu, yaitu jin. Jin merasa dia terbuat dari api dan dia merasa adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan murka, Tuhan bersabda, siapapun yang berani melanggar perintahnya akan masuk ke dalam neraka. Jadi sebelum jin dimasukkan ke dalam neraka, jin minta izin pada Tuhan, dia minta sebuah perjanjian. Jin boleh menggoda manusia sampai hari kiamat. Tuhan setuju dengan satu syarat,
jin hanya boleh menggoda manusia melalui pikirannya, pendengarannya, darahnya. Tapi setan tidak bisa membunuh manusia di alam nyata dan secara fisik. Tidak bisa. Jadi tugas setan adalah menyesatkan anak-anak manusia. Jadi gak ada makhluk gaib yang bisa membunuh manusia kan Pak? Saya kira demikian. Udah, pada istirahat, Gi. Mbak, sebentar lagi. Udah telat nih. Maaf, Mbak. Sebentar lagi sampai nih. Siapa, Gas? Namanya Gina. Dia kuncen gunung yang mau kita daki. Dia akan mantap kita sampai ke atas. Gas! Lo tahu, Fi? Kamu tahu dari mana? Aku kan belum cerita. Emangnya tadi aku bilang apa? Lo berdua kenapa sih? Jalan, Gas. Udah gak apa-apa. Tidur lagi aja. Awas aja ngerem mendadak lagi. Yang penting kita udah nyampe sekarang. Saya brief dulu sebentar ya. Ini pos awal kita. Titik pertama dan titik terakhir yang bisa dijangkau kendaraan. Sesuai permintaan Bagas, saya bakal nge-guide kalian dari sini sampai pos 1. Selanjutnya kalian jalan sendiri. Saya nggak ikut naik. 2 hari lagi saya bakal jemput kalian di pos 1. Dan ini yang paling penting. Pengalaman saya udah 12 tahun. Kalau kalian pengen perjalanan kalian lancar, kalian harus turutin kata-kata saya. Ingat ya. Turutin. Waktunya sempit. Berangkat sekarang.
Teman kalian kenapa? Bukan urusan lo. Emang salah saya nanya gitu? Gak suka aja sama lo. Yuk. Ini pos satu. Dengerin ya. Pertama, jangan lewatin jalan yang udah ditutup kayak gitu. Memang kenapa? Jalurnya gak aman. Nih guys, di peta ini saya udah tandain semua jalur trekking yang aman untuk kalian lewatin. Jangan ambil apapun yang jadi bagian dari gunung ini. Ketiga, jangan ninggalin apapun yang bisa ngerusak gunung ini. Dan terakhir, jangan trekking kalau sudah maghrib, apalagi malam hari. Pak Mali, sampai ketemu 2 hari lagi ya. Hati-hati. Thanks, Gid. Thanks, ya. Jam 3, berarti kita sampai sana jam 6. Kalau kanan cuma 1,5 jam. Bentar. Kalau peta dari Gina, kita nggak boleh ke kanan. Kau yakin? Peta dari senior itu akurat? Ya pasti akurat. Tahun kemarin mereka dari sini. Gua nggak yakin sama Gina. Will, kalau menurut gua mending ikutin Gina. Biar lebih aman. Apa nggak sebaiknya kita ikutin Gina ya? Kalau gua terserah deh, yang mana yang baik. Ini cepat nyampe aja lah, gua udah capek banget nih. Iya. Kalian mau lihat sunset? Iya. Kita lewat sini. Ayo. Pohon ini, guys. Ya udah kita cari jalan lain lagi. Sebentar lagi jam 6. Kita jangan berhenti. Jalan terus. Ayo. Hei, Doi. Doi, buruan. Berhenti lu. Itu rumah warga. Kita lihat aja. Ayo. Ya, ya. Permisi.
Permisi. Pak, Bu. Permisi. Punten. Pak, Bu. Kayaknya rumah ini udah lama gak ditempatin. Ayo kita masuk. Anak kecil. Anak kecil apa? Gak mungkin dong ada anak kecil tinggal sendirian di hutan. Mending kita malam ini nginep sini aja. Wah! William, lu yang benar aja lu mau nginep di sini. Lu mau ngeliat ini bangku gue yang sendiri. Gue gak mau. Kalau misalnya kalian mau nginep sini, kalian aja. Jangan ngajak-ngajak gue. Kalau itu paling angin. Ya pasti gak di sini. Kita bangun tenda di depan. Udah, kita keluar. Ambil barang sama lu, siapa yang jagain lu? Udah buruan. Nih, mendingan sekarang gua nungguin lu di sini. Lu ambil terus sama kayu-kayu. Emang takut. Ngeyel dibilangin. Udah buruan. Tuh. Itu. Cepetan, jangan lama-lama. Pakai baju putih, rambut panjang, ada bekas luka di leher. Kok lo tau, Vin? Hah? Itu anak kecil aku liat di dalam tadi. Doi. Doi, lo gak apa-apa? Gak, gue gak apa-apa. Gue tadi ikut-ikutan lari doang nih, gara-gara dia nih ninggalin gue sendirian. Dia yang gak beres sama hutan ini. Marta benar. Kita pindah ke rumah. Kalian dalam, gue sama William jaga di luar. Gas, Bagas. Bagas, lo tau kan di dalam itu ada kursi gue yang... Apalagi, ini udah malam, ayo. Ha ha ha!
Marta. Vina, Vin, Doi, Lan, bangun, Vina nggak ada. Gas, William, bangun, Vina nggak ada. Maksud lo? Gue gak sengaja kebangun, terus gue ngeliat pintu belakang kebuka dan Vina gak ada. Gue cari Vina. Gak bisa, kita cari bareng-bareng. Ayo. Tunggu gue. Siapa? Vina! Vina! Yo! Tadi aku ngikutin anak kecil itu sampai ke sini. Ada sesuatu yang mereka pengen kita lihat. Kita gali. Mungkin ada petunjuk. Enggak. Kita pulang. Kita cari tahu. Ya. Will. Apa itu? Gas, balikin. Ini pasti penting. Kita buka besok. Sekarang kita pulang.
Ayo. Perasaan aku gak enak. Kita balikin permainan ke tempat awal. Gue setuju sama Lovin. Ini kayak permainan mereka sebelum mereka meninggal. Kayunya kelihatan tua. Pasti udah lama dikubur. Aku cuma mau cari tahu kenapa hantu anak kecil itu menuntun kita ke permainan ini. Pasti ada alasan penting. Guys, lihat deh. Dadunya juga masih terbuat dari kayu. Balik ini permainan. Kita harus cari Lani dulu. Vina, Dodo tunggu di sini. Kita cari Lani. Ayo. Vin, gue takut, Vin. Semua salah gue. Harusnya kita gak kesini. Gue gak bisa. Gue gak bisa buktiin firasat gue sendiri. Jangan, Doi. Doi.
Doi. Dodo mana? Dodo hilang, Gas. Hmm? Gara-gara main permainan itu. Gas, kita balikin permainan. Aku nggak mau tidur malam ini di sini, Gas. Ya udah, kita cari tempat lain. Ayo. Saling jaga. Sebentar lagi pagi, kita turun, kita cari bantuan. Kamu yakin, Gas? Gimana kalau hilangnya Lani sama Dodo itu cuma sebuah permulaan? Apa mungkin ini ada hubungannya dengan permainan itu? Besok kita cari Gina. Mungkin dia tahu apa yang terjadi di sini. Aku yakin dia pasti tahu, Gas. Iya, Gas. Besok lu coba hubungin Gina. Iya. Yeah. Ya udah, sekarang kita istirahat. Belum. Kenapa bangun? Ada sesuatu yang pengen aku tunjukin sama kamu. Apa?
Bagas! 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 Ini semua gara-gara aku, Mar. Masa aku gak bisa cegah kalian kesini. Semua yang terjadi aku udah pernah lihat dalam mimpi aku, Mar. Tapi aku gak bisa buktiin firasat aku sendiri. Maksud lu, Vin? Lu udah tahu kalau kita semua bakal mati di sini? Gak ada yang hilang, gak ada yang bakal mati. Kita pasti temuin mereka. Vin, gue rasa lo benar. Mimpi lo, firasat lo, larangan Gina, dan permainan ular tangga ini pasti semuanya berkaitan. Gue yakin, semua pasti gara-gara. Will, jangan. Udah telat. Kita harus bawa permainan ini dan kita harus ketemu sama Gina. Mendingan sekarang kita cari cara. Gimana kita bisa keluar dari sini? Kita udah jalan lebih dari 2 jam. Aku capek. Aku lapar. Gue rasa ada yang aneh sama tempat ini. Kompas tetap menunjukkan arah selatan, padahal kita harus ke barat. Gak asing untuk aku. Kalian dengar gak? Ada suara aliran sungai. Kita harus ikutin. Sekarang gue percaya 100% kalau mimpi lo ada hubungannya sama anak-anak yang hilang karena permainan itu.
ada sesuatu yang aneh yang ngikutin kita. Harus keluar dari sini sebelum malam. Bukan kebetulan. Kita harus kembali ke permainan awal. Kita harus cari petunjuk. Gue mau balik lagi ke sana. Mending gue buat tenda di sini daripada gue harus balik ke sana. Gue nggak mau. Kenapa kita harus balik ke awal? Bukannya kita bisa dapat informasi dari Gima? Enggak. Kita nggak akan bisa keluar dari sini. Kita gak akan bisa nemuin mereka sebelum kita tahu apa arti dari permainan ini. Di jalur ini. Kenapa kalian mesti ngelanggar? Maaf, kita udah ngelanggar kata-kata kamu, Ging. Tiga lagi mana? Bagas, Rani sama Dodo hilang. Terus sampai sekarang belum ketemu? Semua bermula gara-gara permainan. Nemu di mana? Di pohon besar di hutan. Kok susah sekali ya kalian untuk nurutin kata-kata saya? Kok lo bisa tahu kita ada di sini? Anak kecil itu yang nonton dia kesini. Kamu bisa lihat Sani sama Tania juga. Kamu kenal sama mereka? Udah gelap nih, jangan ngobrol di sini. Kenapa kita gak pulang aja sih? Kenapa harus balik aja ke rumah itu? Gue gak mau pulang sebelum yang lain ketemu. Kejadian yang kalian alamin ada hubungannya sama sejarah rumah ini. Rumah ini dulu punya orang tua Sania dan Tania. Hantu anak-anak kecil yang kalian lihat. Teman main saya waktu kecil. Sudah masuk. Jadi lu juga gak tahu dari mana asal-muasal permainan itu. Dan kenapa teman-teman kecil lo itu mengajak kita ke permainan itu? Saya ingat Pak Karto pernah ngejanjin permainan dari kayu, tapi saya gak pernah lihat permainan itu. Dengar-dengar Pak Karto ngilang setelah ngebunuh Sania dan Tania. Dan lama-lama daerah ini tuh jadi kosong. Soalnya warga ketakutan. Hantu Sania dan Tania sering keluyuran gangguin warga. Makanya saya ngelarang pendaki untuk masuk daerah ini.
Dan saya nggak pernah ngegait pendaki lebih dari pos 1. Karena kalau iya, biasanya kedua hantu itu muncul. Berarti kita harus cari Pak Karto. Nggak mungkin. Karena cuma dia yang tahu asal-muasal permainan itu. Nggak ada yang pernah ngeliat Pak Karto lagi. Kalaupun dia meninggal, nggak ada yang pernah nemuin mayatnya. Terus kita harus gimana? Melebur sukma. Itu sebuah ilmu atau kekuatan yang dimiliki hanya para besi dan mata. Kita harus kalah mereka. Caranya? Harus konsentrasi. Kata Pak Guntara itu disebut dengan melebur sukma. Jangan, Vin, terlalu beresiko. Aku cuma perlu konsentrasi kok. Kamu bisa ngelakuinnya. Gak ada salahnya nih coba. Gak ada cara lain. Mar, kalau ada apa-apa, kubur permainan itu di tempat semula. Mungkin cuma itu satu-satunya cara supaya kalian bisa selamat dari sini. Yaudah, aku coba dulu. William, jagain Vina. Jangan lepas pandangan lo dari dia, oke? Mau kemana? Belakang. Saya ikut. Kalian tahu di mana bapak kalian? Bapak selalu di pinggir sungai. Kalian mau bantu kakak untuk cari bapak kalian? Enggak, Kak. Bapak udah bunuh kita. Kalian mau bantu kakak cari teman-teman kakak? Teman-teman kakak semuanya sudah diambil oleh nenek penjaga yang bersemayam di permainan ular tangga. Thank you.
kenapa kamu datang ke sini? Saya perlu bantuan Bapak. Penunggu hilir sungai ini tidak suka kalau ada orang asing. Saya sudah membantu kalian dengan mengirimkan gadis itu yang menuntun kamu sampai di sini. Sekarang kamu harus cepat pergi sebelum mereka semua datang. Mereka akan menyesatkan kamu sehingga kamu tidak bisa kembali ke dalam tubuh kamu. Tunggu, Pak. Terus sekarang saya harus gimana? Kalian sudah terlalu jauh. Seharusnya kalian kembalikan permainan itu ke tempat semula. Terus teman-teman saya gimana? Kamu hanya perlu mengikhlaskannya. Karena mereka sekarang sudah menjadi budak dari penunggu permainan itu. Ini. Tapi ingat, jangan kamu buka dan kamu baca sebelum kamu sampai ke dunia nyata. Mudah-mudahan di sana kamu bisa menemukan jawaban. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus masuk ke dalam hutan sana. Mudah-mudahan di sana kamu bisa menemukan jawaban. Apa yang harus kamu pilih? Meneruskan atau berhenti? Tapi kamu harus fokus. Jangan berpikir hal lain. Kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dan satu lagi, kalau kamu di sana bertemu dengan Tania dan Sani, tolong sampaikan rasa rindu saya dan permintaan maaf saya. Cepat pergi dari sini, waktu kamu tinggal sini. Kamu harus fokus, jangan berpikir hal lain. Sorry ya, gue udah jutek sama lo. Ada apa? Enggak, gue gak apa-apa. Tadi gue ngeliat hantu wujudannya lo. Tapi mukanya hancur banget. Siapa narik kaki gua? Gua gak takut! Lo kenapa? Barusan, pas gua lagi tidur, ada narik kaki gua. Cuma gua gak tahu siapa. Woi, keluar lo! Vina belum sadar juga. Sorry. Tadi gue ketiduran. Harusnya gue jagain dia. Berapa lama gue tidur? Sekitar 3 jam. Gimana? Tempat dia nyembunyiin buku harian dia. Ya udah, kita cari tempatnya. Petunjuk kita cuma ini. Belakang pohon pinus. Di sini. Mestinya di sekitar sini. Lo yakin? Kira-kira di sini gak ada kuburan? 15 tahun lalu pasti beda banget. Kita cari di sekitar sini.
Guys. Iya, ini kuburannya. Coba lihat kertas itu kasih Pak Karto. Apa ini maksud Pak Karto ada di atas kuburan tadi dan sana? Will. Bentar. Will, buruan Will. Mereka siapa, Vin? Will. Ini apa lagi coba? Maafkan Bapak, Tania dan Sania. Hanya ingin membahagiakan kalian. Bukan akhir seperti ini yang Bapak harapkan. Bukan. Maafkan Bapak. Mudah-mudahan kalian di alam sana bisa membaca. Semua terjadi begitu cepat. Tanpa Bapak sadari, semuanya berakibat fatal untuk kalian. Semua yang hilang dari permainan itu akan menjadi budak penunggu pohon besar itu. Ya Allah, mudah-mudahan tidak pernah ada orang yang menemukan permainan ini lagi, ya Allah.
Jadi permainan ini yang ngebunuh Sania dan Tania. Terus sekarang kita harus gimana? Bentar, bentar. Di dalam buku ini Pak Karto juga nulis kalau barang siapa yang melempar dado itu akan segera diambil oleh roh penunggu pohon itu dan akan menjadi budak permainan itu selamanya. Kita udah di ujung tebing. Pasti bentar lagi terang. Kita bakal punya waktu untuk istirahat sambil mikirin apa yang harus kita lakuin. Gue udah gak bisa mikir. Gue cuma pengen keluar dari sini. Kita harus temuin yang lain dulu. Ya udah. Kita tenangin diri dulu di sini. Ya. Udah berapa lama kamu bisa ngelakuin hal kayak tadi? Maksudnya ke alam gaib. Baru sekali. Kamu punya bakat. Kalau emang kamu bisa ketemu Pak Karto di alam gaib, kenapa kamu gak coba cari Bagas juga? Aku pernah mimpiin Pak Karto. Makanya aku tahu dia di mana. Kalau Bagas aku nggak tahu. Bisa bangun dari mimpi kamu. Enggak, pokoknya aku harus lepasin kamu. Kita harus sama-sama keluar dari sini. Percuma, Vin. Percuma. Mereka udah sembunyiin tubuh kita. Supaya kita akan tersesat tanpa tubuh. Aku minta sama kamu. Bakar pohon ini dan juga permainan itu. Penunggu sini cuma takut sama api. Kita semua akan keluar dari sini. Itu janji aku sama kamu. Kalau kamu mau selamatin kita, kamu harus temukan dulu tubuh kita. Hari ini. Hari ini hari terakhir kita, Vin. Vin, lu kenapa? Aku tahu di mana mereka. Kita harus cepat-cepat temuin tubuh mereka sebelum mereka jadi busuk. Kita mulai dari mana? Mulai dari Dodoy, terus Bagas, terus Lani. Will. Doy, Dodoy, Doy. Percuma, Will. Dia gak akan bangun. Kita bawa ke rumah Pak Karto. Gina, Marta, tunggu di sini ya. Ini tempat terakhir kali kita sama Bagas. Kita ikutin jalan ini.
Bagas! Bagas! Aku kasih ini semua salah aku. Vin, dia udah menikah, Vin. Ini cepetan kita bawa dia. Kita cuma punya waktu sampai jam 12 malam. Udah. Kalian bertiga pergi. Biar saya yang jaga di sini. Gue udah gak kuat. Lo tau sendiri kan? Ini beratnya kayak apa? Nenek yang ngejar kita cuma takut sama api. Gin, aku minta tolong sama kamu. Gunakan apapun, apapun supaya api bisa tetap nyala. Ayo. Ayo. Lihat Bagas, Lani sama Dodo diikat di sini. Kok gue ngerasa merinding ya? Kayak ada orang belakang gue. Will. Ini tempat yang Bagas bilang. Harusnya ada di sekitar sini. Kita cuma punya waktu 1 jam lagi. Gue ada cara. Tapi kalian harus ikutin gue. Jangan ada yang langgar. Kalian bawa Lani ke rumah Pak Karto. Usahakan tubuh mereka selalu dikelilingi oleh api. Kalau gue gak berhasil datang jam 12 malam, kalian pergi. Kalian kuburkan tubuh kami dengan layak. Dan kalian bakar tempat itu. Gue gak bisa ninggalin lo, Vin. Apapun yang terjadi, gue harus selalu di samping lo. Kalian gak punya banyak waktu. Setan hanya boleh menggoda manusia melalui pikirannya, pendengarannya, darahnya. Tapi setan tidak bisa membunuh manusia di alam nyata dan secara fisik. Jadi tugas setan adalah menyesatkan anak-anak manusia. Jadi gak ada makhluk gaib yang bisa membunuh manusia kan, Pak? Saya kira demikian. Thank you.
Sania. Bantuin, pegangin. Taruh di belakang aja. Ana. Iya. Udah. Kamu yakin ini tepatnya? Aku yakin. Tapi kenapa semuanya beda ya? Sania? Kalian tahu kita sekarang ada di mana? Kalian mau nggak bantu kakak untuk pulang ke rumah Pak Karto? Kakak dan teman-teman kakak sebentar lagi akan menjadi teman kami. Semua yang terjadi itu bukan kesalahannya Pak Karto. Pak Karto tuh nggak mungkin menumbalkan kalian. Pak Karto itu sayang sama kalian. Dia sampai bunuh diri karena merasa bersalah. Kakak bohong. Bapak sengaja membuatkan permainan itu untuk kita. Agar kita menjadi budak nenek itu. Kalau kalian mau bantu kakak, kakak janji pasti kakak akan kasih bukti sama kalian kalau Pak Karto beneran sayang sama kalian. Gimana? Berantak. Udah gak kuat, tak? Berantak. Ayo kita kumpulin tubuh mereka. Ayo. Belum sadar, kita semua suruh pergi. Karena percuma, mereka semua akan balik lagi selamanya. Kata Fina, tubuh mereka harus dikelilingi dengan lilin. Yuk. Kamu mana, Pin? Masih ada yang harus aku selesaiin dulu. Ya udah, aku temenin kamu sampai. Enggak. Doi, Lan, kalian masuk. Yakin lo kan baik-baik aja. Semua kan baik-baik aja. Aku sayang sama kamu, Gas. Aku juga sayang sama kamu, Sina.
masuk. Bapak kalian sebelum dia meninggal. Kalian lihat kan? Bapak kalian tuh sayang sama kalian. Tak pernah ada maksud apa-apa. Iya, Kak. Kalian tahu di mana Nek itu menyembunyikan tubuh aku? Aku tahu, Kak. Kita cuma nganterin kakak sampai di sini. Kalaupun kakak mati, kita akan jagain hutan ini sama-sama. Cuma punya waktu sampai jam 12 malam. Vina, gas ego masuk gas. Ada waktu lagi, gas. Kalau sampai jam 12 dia belum balik, kita semua harus pergi. Kalaupun kakak mati, kita akan jagain hutan ini sama-sama.